Okey, berkaitan dengan port dalam. Yang ni sudut pula main transport ni. Di belah sini, dia dekat dengan bezos. So, kalau korang nak porting, korang jangan buat porting dia macam flow dia, angle dia, dia macam nak pergi ke bezos. Korang kena correct tu, dia pergi tu apa ni, dia pergi ke tengah. Dia bukan pergi kat sini, bukan pergi kat bezos, bukan pergi kat sini sangat. Kat boost port tu kan, dia pergi ke tengah. Tengah belah ni pun korang kena set macam ni lah. Ni normal lah. Auxiliary ni yang ni ditembak ke tengah lah. Tengah sini ditembak kat sini. So nampak lah flow dia. Yang ni block ori. Kalau block racing tak dapat lah macam ni. Block racing susah nak dapat macam ni. Boleh dapat tapi susah sikit. Yang boost port ni flow dia kat sini lah. Kat sini, ujung sini. Kalau tembak pelak nak setting dia, dia makan sikit lah. Sebab dia bila buat apa yang rendah tu, dia makan pelak. So dia tembak, better tembak sini. Yang tembak exhaust, tembak exhaust memang minyak kurang kuat lah makan. Yang ni straight, yang main transfer ni flow dia straight. Straight untuk sejukkan kepala piston. Zerari ni dia corner sikit, dia corner dia tak lampau macam boost port ni. Dia tembak sini, dia tembak dia main transfer ni straight. Yang ni dia corner sikit, dia curve. Yang port exhaust ni tak ada angle lah. Port exhaust ni korang buka lah macam mana pun. Ini atas portman lah. So untuk lubang exhaust yang ni, korang kena chamfer lah. Chamfer ataupun buat radius. Bila korang sentuh tak sakit. Sebab bila korang tajam porting, bila korang porting tu auto akan tajam. Tajam tu tak elok. Dia akan makan ring korang. Betul motor korang cepat panas, cepat jam. Masih cepat jam sebab dia terlalu panas. So ada radius ataupun chamfer ni mengurangkan kepanasan lah.